Sah jadi istri Tarik Halilintar, intip momen kening Aliyah Mas Said dicium ayah mertua. Aliyah Mas Said dan Tarik Halilintar telah sah menjadi pasangan suami istri. Momen akad nikah mereka bahkan berlangsung pada hari ini, Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024 pagi dan disiarkan secara live melalui akun YouTube channel milik adik Atta Halilintar itu, usai dinyatakan sah oleh penghulu dan saksi yang hadir dalam prosesi ijab kabul, maka Aliyah juga dinyatakan telah resmi menjadi bagian dari keluarga Gen Halilintar. Oleh karenanya, Al pun sudah bisa bersentuhan langsung dengan ayah mertuanya, Halilintar Anovial Asmit, setelah sebelumnya dilarang lantaran belum menjadi mahram. Momen Aliyah pertama kali bersentuhan dengan ayah mertua dan mencium tangan suami Geni Faruk itu pun bisa dilihat dalam prosesi sungkeman usai akad nikah. Bahkan ayah Tarik sempat mencium kening Aliyah yang kini telah resmi menjadi menantunya, sama seperti Aurel Hermansyah. Sejumlah netizen yang melihat momen tersebut pun mengaku sangat terharu dan ikut bahagia. Pasalnya, setelah tahun hidup tanpa sosok seorang ayah, kini Aliyah bisa kembali merasakan memiliki figur ayah dari sang mertua. Terharu gak sih sekarang Al udah punya sosok ayah baru lagi rasanya sekarang, kata netizen. Pak Halilintar Masya Allah best, sebelum sah beliau benar-benar konsisten gak mau menyentuh Al, sekarang sudah sah langsung diperlakukan kayak anaknya sendiri, sambung netizen.